berlayar di tengah badai cuaca di Selat Malaka dalam catatan meteorologi dan sastra 1850 sampai dengan 1885. Berdasarkan dokumentasi dalam laporan resmi pemerintahan Hindia, Belanda maupun tradisi sastra Melayu pada tahun 1850 hingga tahun 1885, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan penting. Banyak kapal dari berbagai bangsa melintas Selat Malaka. Terletak pada posisi yang strategis, selat ini menjadi perhatian penting. Dokumentasi tersebut juga mencatat kecelakaan kapal yang karam karena badai. Sumber sejarah dari laporan pemerintahan Hindia, Belanda, dan sastra Melayu, terutama karya Abdullah Qadir bin Abdul Musyid, memaparkan tentang cuaca yang sering berubah secara tiba-tiba dan bintik matahari yang menyebabkan badai sehingga terjadi banyak kecelakaan kapal.